Rob. Ji, kita mau bawa terus Ji itu. Kita mah gak bakalan lepas. Iya, ada. Warganya, karena memang kesehatan ini milik kita semua, milik kemanusiaan. Siapapun manusianya, siapapun orangnya, wajib peduli dengan kesehatan. Dan ini merupakan satu bukti bahwasanya pemerintah betul-betul memperhatikan protokol kesehatan warganya, sehingga kami panitia merasa amat sangat terbantu dengan bantuan ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan maulid yang akan dilaksanakan nanti malam bisa berjalan lancar, membawa manfaat, dan tentunya mendatangkan keberkahan buat kita semua. Amin. Yang mana dengan keberkahan itu, usaha maksimal kita, ikhtiar maksimal kita untuk menjaga protokol kesehatan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga corona bisa betul-betul pergi meninggalkan Indonesia, kita bisa kembali berinteraksi sosial dengan biasa. Bagian terkena. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pakai bantuan dari pemerintah sebagai lambang kepedulian pemerintah kepada warga dan umat. Gimana rasanya, Bang? Selaku Satgas Nasional pasti memperhatikan semua kebutuhan yang diperlukan di dalam penanganan COVID ini. Dan pada saat ini pasti protokol kesehatan itu yang diutamakan. Jadi protokol kesehatan itu yang pertama memakai masker. Jadi kita bawakan masker sebanyak 10.000 dan itu harus dipakai sesuai dengan standar pemakaian masker yang benar. Jadi menutup hidung dan mulut. Nah itu yang pertama. Yang kedua menjaga jarak. Menjaga jarak ini hal yang wajib kita laksanakan. Kalau tidak kita tidak tahu bahwa kita ini kalau berkumpul ini apakah semua sehat kan gitu. Jadi yang ketiga cuci tangan pakai sabun. Jadi kita bawakan hand sanitizer. Jadi ada hand sanitizer, ada masker kain dan masker medis untuk keperluan dalam penanganan COVID ini, khususnya menegakkan protokol kesehatan. Artinya masker ini dan juga hand sanitizer secara khusus akan diberikan kepada para jamaah yang kemudian mengikuti maulid nabi. Ya, makanya kita serahkan.